KB se-Indonesia, Kodim 0617 Majalengka bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk melakukan bakti sosial pelayanan KB Implant untuk masyarakat Kabupaten Majalengka tahun 2018. Mereka rela antri untuk menunggu giliran diperiksa sebelum dilakukan tindakan. Para akseptor KB Implant sebelum dilakukan pelayanan, terlebih dahulu diperiksa tensi dan dites pek hamil tidaknya peserta KB tersebut. Jika ditemukan peserta KB hipertensi, akseptor KB dinyatakan gagal untuk diimplant. Kegiatan bakti sosial ini selain program kami dari Angkatan Darat, juga program Kodim keterkaitannya dengan pengendalian penduduk di wilayah kami, juga bakti sosial kami kepada masyarakat, kepada melalui pemerintah Pemda dalam rangka membantu masyarakat kaitannya dengan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat. Dari target 69 akseptor, terdapat 116 akseptor KB lolos untuk dilakukan implant oleh tenaga medis yang telah berpengalaman menangani masalah implant di Kabupaten Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, salam Tribrata.